Dengan bayaran ribuan ringgit seorang kepada tekong, pendatang asing tanpa izin parti mudah membolosi sempadan negara untuk masuk ke Malaysia secara haram. Jaminan kerja yang diberi oleh ejen berkenaan menyebabkan golongan terbabit sanggup merisikokan nyawa. Namun bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Lebih malang setelah ditangkap dan dihantar ke depot imigresen, kedutaan negara asal pula enggan memberi kerjasama penuh untuk menghantar mereka pulang. Baik, menerusi kerjasama sama gugus tugas nasional Malaysia National Task Force NTF, wartawan Ikhwan Samsudin bertemu parti dalam tahanan imigresen yang menceritakan kekesalan mereka melanggar undang-undang negara ini. Kebenaran khas daripada pihak imigresen untuk melihat sendiri keadaan parti di depo imigresen Belanting. Depo ini terletak 31.4 km dari Pekan Sek Kedah. Berkeluasan 17 ekar, depo ini sepatutnya menempatkan maksimum 950 tahanan. Namun, ia kini terpaksa menampung 1,187 parti. Perbelanjaan untuk makan minum mereka bukan sedikit. Lebih RM10,000 diperuntukkan setiap hari bagi menyediakan hidangan 4 kali sehari. Peruntukan itu tidak termasuk keperluan asas lain seperti berus gigi, sabun dan ubat-ubatan. Nak buka tu kakinya, kaki jalan kaki. Jalan kaki masuk mana? Masuk utang-utang lah. Nama Thailand dekat, masuk Thailand. Tu Thailand Malaysia dekat utang lah. Tu jalan-jalan tu kakinya malam-malam pi ramai lah 20 orang. Itu tara lain orang buat arah, tara family ya. Itu kawan tolong lah. Itu kawan siapa? Kawan sedang surabi dia, kawan kampungnya kawan lah. Dia ada ijen lah, dia ada ijen. Ijen lah itu utang taunya jalan taunya ijen lah. Jaga itu bawa-bawa naik itu sampai. Depo naik kereta? Kereta setengah, di kereta lah itu. Jaga kereta setengah, itu kaki setengah lah. Ini macam malam-malam pi orang ijen lah. Orang ijen buat itu apa, mentara lah jalan. Memang tanya buat dia. Dia mana dulu tak tahu itu. Dia boleh Melayu musiki boleh, Thailand musiki boleh, Myanmar musiki boleh. Ha. Ejen you bayar satu orang RM2,200. Ya, satu orang. Meski jelas pendatang haram, hak asasi manusia terpelihara sebelum parti yang ditempatkan di sini dihantar kembali ke negara masing-masing. Tiada sekatan untuk bertemu ahli keluarga mahupun berbual menerusi panggilan telefon. Bagaimanapun, semuanya dibenarkan menerusi kawalan ketat pihak imigresen dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Pegawai kat sini pernah marah you tak? Tak pernah. You makan okey dekat sini semua, baik semualah. Pernah kena pukul? Tak pernah kena pukul. Makan cukup tak? Alhamdulillah okey, dia bagi satu hari 4 kali cukup. Kalau dekat negara you, berdapat tak makan 4 kali sehari? Itu kira itu sendiri ni lah. Itu sendiri family mamu masa itu lain lah. Islam, kamu takut duduk kat sini? Sorry? Kamu takut duduk sini? Duduk sini tak takut, tapi mau cepat yang mau balik lah, rindu untuk family lah. So sini ramai-ramai ada dalam Bangladesh, ada lain-lain negara, ada sama kawan-kawan. Ada juga dalam kalangan parti mengakui layanan diberi di depo ini lebih baik berbanding kehidupan yang dijalaninya di negara asal. Saya datang ke Malaysia untuk kerja. Kerja sebagai rumah tangga. Kerja pembantu rumah? Ya. Saya nekat sendiri buat mencari nafkah buat keluarga saya. Tak cukup. Di Indonesia tak cukup. Jadi saya memutuskan untuk kerja ke luar negara. Dia pernah hampir dihantar pulang ke Indonesia awal tahun ini. Namun, belum sempat tiba di lapangan terbang, dia dan parti lain dimaklumkan kerajaan negaranya membatalkan kelulusan untuk pulang. Imigresen pun tak tahu kenapa kedutaan kami buat macam ni. Presiden kami kenapa buat macam ni. Jadi kami mohon sangat-sangat untuk dipercepatkan untuk balik. Kalau dah balik ini, kamu tak nak datang lagi? Tak mau datang lagi. Setiap warga imigresen yang menjadi pegawai imigresen, dia perlu melalui beberapa fasa latihan.
daripada asas, kemudian yang pertengahan dan yang lanjutan. Apatah lagi kita bertugas di depo tahanan memang memerlukan banyak kepakaran. Actually kalau kita nak sentuh biasa macam ni pun tak boleh tahanan tu. Dia ada proper action yang kita boleh buat dan kita tak boleh buat. Tak semestinya pegawai immigration tu dia berhak nak buatnya macam apa. Tahanan pun manusia. Kita pun terikat dengan human rights, dengan hak asasi manusia. Mungkin tiba masanya segala kos parti ditanggung oleh negara asal mereka. Sekiranya ia direalisasi, tidak mustahil langkah lebih serius diambil pihak berkuasa negara terbabit untuk menyekat kemasukan parti ke Malaysia. Ikwan Samsudin, Berita RTM.